kelebihan. K3 Agus Putro, kapan jadi, kapan rilis? Simple mas jawabannya, 2 poin. 1 nunggu kalau jadi, 2 nunggu kalau ada duit buat ngambil. Emang lu kira ngambil tinggal narik doang mas? Siapa yang gede mas? Yo. Wah. Songong mas. Kemarin mas Rian tidur di mana? Cawang. Ikut kita aja ke Peninsula. Semalam 3 juta udah kita bayarin. Anjir. Budgetnya berapa mas? Paling mentok 2 juta mas. Kalau dulu kan kemarin 1,7 atau 1,8 sih. Tahun kemarin berapa sih kita waktu terakhir? Jeff ikut mas kembali. Siap Jeff. Presiden nanti yang menentukan harga BBM. Mas terus lu percaya mas? Kemarin ada yang janji mau nurunin harga BBM sama ngegratisin orang lahirin. Percaya lu mas? Percaya mas? Bikin janji gak masuk akal. Mas Yoyo mulai sondok mulai trip ah. Iyo. Bener mas, mulai trip lagi. Ketipu kekuatan rotator mobil saya kawan-kawan. Belum ada mas, mas. Mumpung yang nonton gak rame. Jangan ngomongin politik mas. Eh, mas. Lu ngapa sih mas? Alergi banget. Emang dari tadi gua ngomongin politik mas. Jangan begitulah. Kayaknya risih banget. Emang dari tadi gue ngomongin politik. Persetan, gak peduli gue. Politik mau diaduk-aduk kayak gimana juga, kita mah tetap aja begini-begini aja. Mau ngapain? Kalau bahas gue bahas soal Rempang, itu bukan urusan politik. Gue bahas soal pencalekan gue, itu bukan karena politik. Bukan urusan politik. Gue bahas presiden, bukan karena politik. Gue ngajarin kalian itu damai. Itu aja. Apapun pilihan kalian, kalian yang penting waras. Selalu menebarkan kebaikan sama orang lain. Jangan pada hujat-hujatan. Jangan pada berantem. Kita megang prinsipmu mas banyak. Oh, mas, gue ini mahal mas. Dalam artian mahal ya begitu. Prinsip moral gue gak bisa dibeli mas. Beneran. Mau triliunan duit, mau apapun lah ibaratnya. Kalau menurut gue bertentangan sama prinsip moral gue tinggalin mas. Dari dulu. Gak bisa gue. Gak mau. Mas diskusi bisa aja, ya lu nanya aja. Lu nanya, gua jawab. Gromo gimana itu menurut jenang? Lalu nggak baca postingan gua mas? Baca postingan gua. Kan ada tuh, gua 2 kali bikin postingan tentang Gromo kalau nggak salah. Dikucilkan sama teman gara-gara beda pilihan presiden. Itu yang gue gak suka. Ketika orang berbeda pilihan dengan mudahnya gitu, lidah mereka berbicara keji kepada kita. Jari-jari mereka mengetik hal-hal yang menyakiti hati kita gitu. Hanya karena berbeda pilihan. Masih sanksi kekuatan tombol dalam LC. Sepil, ya Allah mas. Adik iparnya mas. Mas Tri Tato itu loh, dulu yang nyupir di HR, yang badannya tatuan dari leher, yang badannya kurus, tatuan dari leher sampai kaki, yang dulu ngelamar pakai anting-anting bunder begini.
terus gue suruh nyopot. Sakit apa Mas Tri? Kecelakaan Mas. Kunduran truk, kunduran tuh lu di belakangnya nih, ini truk nih. Lu di belakangnya, truknya tuh tiba-tiba mundur Mas. Terus ngegilas dia. Mas tenang aja, oh nak nih ya. Mas Rian lucu juga. Kalau gue lucu bungkus aja Mas, taruh di kamar lu, bisa ngehibur lu setiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabrik 891. Salam santun malam Pak calon anggota. Cih. Ini gimana ini? Doanya yang baik-baik dong netizen. Lah, mana ada doa enggak baik? Cagar sih 44 bojong ada. Siap. Barusan gua nelpon Haji Soleh. Haji Soleh mau dimodusin sama Andi tadi. Untung gua nelpon gua bilang enggak usah, Ji. Dusta itu gua bilang. Tania Ayu Mas, ya namanya wanita ya cantik lah. Salam saking kulo Mas Rian, kru PO Diki Putra atau Danan Blora. Oh siap Mas. Waalaikumsalam, salam kenal. Besok kalau saya main ke Blora, dijamu ya Mas. Malam Mas Rian, malam. Kriterianya saya masuk nih yang Mas Rian sebutin tadi apa Mas? Oh. Ngarep lu. Mas. Risa itu cocok buat diajak kerja, Mas. Tapi kalau buat wah. Galak, Mas. Mau lu pulang telat dibanting. Gua nih tipikal cowok yang kalau kerja kaki gua nggak boleh diikat Mas, nggak boleh diikat. Gua mau kemana, mau kerja kemana, udih. Karena gua nyari nafkah buat orang banyak, bukan buat anak sama istri-istri gua. Buat anak, bukan buat istri sama anak-anak gua doang, tapi buat orang banyak. Jadi kaki gua nggak boleh diikat. Gua harus free, mau seminggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun. Langsingan sekarang Mas, iya nih kayaknya sakit gue. Sedih gue Mas. Mas nonton apa guys? Gak tahu nih film Malaysia. Agen MT Tegal, ada. Dia ada warna. Istri-istri anak ya Mas. Kepleset lidah Mas. Nol 05 hari ini jalan gak Mas? Jalan gak ya? 04 yang berpal punya Joko tadi lagi jalan sekoknya. 05 sama 01. 05 sama 01 berpal. Yang lain jalan semua. 01 yang kakinya apa? Oh iya 01 yang kakinya patah tadi punyanya dikit. Banak nih ya. Suami lu perpal. Wah, dia kalau perpal mah enggak pernah di kantor. Gua enggak tahu kalau malam suka ada yang jemput naik jazz. Pakai jilbab. Banak nih ya, bininya Mas Dikin. Suaminya sampean ini perpal hari ini malam ini. Gua kasih tahu ya mbak anaknya ya, Dikin itu biasanya kalau perpal, ntar jam 11, jam 12 malam, itu ntar ada yang jemput. Cewek pakai jas, pakai jas, sedan jas itu. Jilbapan. Kompor, lah kok kompor sih, skok itu shock breaker, skok gak tahu lu. Nih, ditelepon aja ntar, dipantau, suruh video, di video call terus. Coba deh, ntar malam jam 12 malam apa jam 1 video call. Pasti gak bakal diangkat. Iya, atas bak. Ya, susah lah dibilangin. Saya nih saking sayangnya sama jenengan loh, Mbak. Saking saya sayangnya sama jenengan, peduli. Bagus kemarin main-main sama agen Banyu Putih. Gua yang laporin ke bininya. Supaya apa? Saya pengen rumah tangga teman-teman saya itu sakinah, mawaddah, warohmah.
kagak ada pihak ketiga, keempat, kedua, kelima, ke 16, nggak ada. Makanya saya tuh nggak ragu-ragu buat ngomongin kelakuan suami-suami teman-teman, suami-suami istri, iya bener, suami-suami teman-teman gue. Game up tersandung aman lah, mbak, emang HP-nya dibawa, le, HP-nya dititipin, Pak Is, kalau lagi ada Pak Is, waktu itu saya pernah lihat dia dititipin ke Dimas, kalau enggak waktu itu juga pernah dititipin sama Jenal, pernah, Nal ntar, saya pas lagi di sebelahnya mbak, di belakang dia nggak tahu ada saya, dia ngomong gini, Nal ntar kalau bujuku WA agar balesi, kata-kata ini koyo nyong. Gitu mbak. Udah biasa. Karena sepinter-pinternya komodo meloncat mbak, dia tetap bakal jatuh juga. Kalau nggak percaya, udahlah. Ya terserah lah kalau saya nggak percaya. Ntar jam 12, jam 1 malam, video call. Ntar pasti nggak diangkat. Pas tahu juru mah, iya gue masih inget. Kan dulu lu ngadunya sama gue. Makanya saya nggak pengen kejadian lagi. Makanya saya ingetin nih. Ini udah selesai bercanda sih, gak ada bedanya. Lah, bercanda. Ini urusan rumah tangga orang. Udah pasti saya serius. Masa ya saya bercanda masalah beginian. Karena kalau mereka bertengkar itu, saya lebih gak nyaman di Tania. Kalau mereka berantem, suaminya lagi nyetir bis, pikirannya kemana-mana. Kan gak enak saya. Makanya saya bilangin sama suami, jadi teman-teman saya itu supir kalau lagi aneh-aneh gitu, saya aduin sama bininya. Lah kemarin bagus sama bininya, wah berantem mas, cakar-cakaran. Orang istrinya bagus datang ambil nangis-nangis, anaknya titipin ke Pak Is. Pegangin Pak Is, saya takut di KDRT gitu. Wah ribut mereka berdua. Gara-gara gua kasih tahu kalau bagus sama agen Banyu Putih, ada main.